Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa Kim. Mari kita lihat apakah rangkuman menarik dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Intel hari ini mengumumkan bahawa mereka telah mengenal pasti kerentanan pada sejumlah chip Intel Core mereka untuk komputer yang mana membenarkan penggodam menyerang secara remote. Intel mengatakan para pengeluar komputer akan mula menawarkan kemaskini perisian untuk mengatasinya. Selain Intel sendiri menyediakan sebuah perisian ringkas bagi menyemak sama ada komputer anda terkesan atau sebaliknya. Di Malaysia, Vivo kini telah melancarkan Vivo V7 secara rasmi di mana ia hadir dengan rekaan skrin hampir nirbingkai selain dilengkapi dengan kamera hadapan 24MP. Telefon pintar ini dijual pada harga RM1,249 di Malaysia. Acer pula kini telah mengumumkan beberapa peranti yang menyasarkan permainan dan mencuri perhatian adalah Acer Predator Triton 700 yang ditawarkan pada harga RM9,999. Selain Acer Predator Orion 9000 yang akan hadir dengan chip Intel Core i9 pada harga RM28,888. Akhir sekali dalam arena permainan, kini permainan Ragnarok Online dilancarkan kembali di Malaysia selepas 15 tahun dan akan mula ditawarkan dalam bentuk beta bermula minggu hadapan. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam ini. Kita jumpa esok untuk episod Amaz 24 yang seterusnya. Yosh!